mau ditambahkan nggak? Tadi seperti yang saya sampaikan di akhir bahwa memang dalam setiap pertemuan tadi kan sudah JPU sudah menanyakan langsung kepada saksi beberapa kali pertemuan sudah dijelaskan dan memang dalam setiap pertemuan saya tidak pernah bertemu dengan investor dari Guardian. Jadi memang itu cuma saya dengan Pak Wajar. Tapi di luar dari itu saya memang tidak pernah bertemu dengan investor. Yang kedua, saya memang tidak pernah memaksakan PLN untuk ikut skenario investor. Seperti yang saya sampaikan tadi di dalam majelis, tapi saya selalu meminta kepada investor, dalam hal ini saya ketemu dengan Pak Ponco, untuk ikut skenario PLN. Karena memang proyek ini bagus, luar biasa, ada perkembangan negara di sini, ada program pemerintah yang memang harus diselesaikan, program 35 ribu.